kita akan ngomongin es cendol. Aduh, es cendol yang endol nih, apalagi tambah durian makin aduh, endol rasanya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung kita cicipi cendol durian yang lagi hits zaman now. Dingin segar, manis gurih, dan khas dengan isian lembut kenyal di dalamnya. Ini dia salah satu minuman khas Tatar Priangan yang sejak lama banyak disuka, es cendol. Sekilas es cendol ini tampilannya mirip dengan es dawet ya, tapi yang membedakan itu bahan dasarnya cendol itu terbuat dari tepung hungkwe, sedangkan es dawet terbuat dari tepung beras. Tapi keduanya sama-sama minuman yang menyegarkan. Nah, seiring perkembangan zaman, kini tampilan es cendol nggak cuma gini-gini doang. Udah dikreasikan menjadi berbagai macam minuman yang bentuknya kekinian. Gimana ya kira-kira? Nah, buat fans cendol, pemburu dessert hits, juga penggemar durian atau gabungan semuanya, bisa melipir salah satunya ke sini. Beyond Cendol and Durian Bar di Tebet, Jakarta Selatan. Isian utama es cendol tetap serba otentik. Untuk topping, ini di antara pilihannya. Berbagai coklat, pasta coklat, juga sereal sebagai taburan. Saat berpadu dalam mangkuk, tara, ini dia es cendol durian brownies Nutella. Sedap di mata, pas kan untuk diabadikan dan diupload di sosial media. Rasanya enak banget ya, kenyal-kenyal. Cendolnya ini masih tetap terasa, apalagi ditambah rasa durian khas dan pekat di lidah. Nah, berbagai toppingnya ini nggak cuma makin memperkaya rasanya aja, tapi juga tentunya mempercantik penampilan. Harga cendol durian mulai Rp20.000 per porsi, tergantung varian isian yang jadi pilihan. Kebenarannya sih sama, saya suka update di pet, Instagram, dan segala macam. Karena kalau cuma cendol aja, itu kan sekarang kan ya bisa dibilang bukan ketinggalan zaman sih ya, agak lebih kayak kurang lah. Ini makanya sekarang toko-toko tuh atau outlet ngegabungin jadi satu. Dan itu ya saya bilang sih itu sangat bagus, karena ya bikin peminat atau pelanggan tuh jadi banyak pilihannya gitu untuk nyobain duriannya itu dan cendolnya itu sih. Cendol durian tersaji sejak 2 tahun lalu. Selain meriahkan jagat kuliner kreatif, kolaborasi hidangan tradisional dan tren kekinian ini juga hadir untuk memperkenalkan serta makin populerkan warisan bangsa. Untuk apa ya, melestarikan juga ya sama tadi makanan itu enggak. Yang cendol yang biasanya cuma jadi makanan, ya maaf mungkin istilahnya cuma makanan biasa, jadi naik pamornya lagi. Restoran tempat es cendol trendy ini tersaji buka setiap hari mulai jam 3 sore sampai 10 malam. Biasanya kalau akhir pekan penuh, jadi ada baiknya datang lebih awal. Dara Aurora, Ardiansyah melaporkan untuk NET.